di BKM ya satu tempat. Nah, dua nih ya. Halo, bisa kita mulai? Bu, suaranya kecil, Bu. Bisa, Bu. Suaranya kecil, sampean besarkan volume HP-nya. Ya, bisa, kan? Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Baik, sebelumnya, ayo semua aktivitas dihentikan dulu, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sekarang sudah sampai di tema berapa ya, anak-anak? Tema satu. Tema satu, subtema berapa? Dua. Oke. Kemarin kita mempelajari pembelajaran berapa? Dua. Oke, baik. Berarti sekarang kita sudah sampai di pembelajaran berapa? Tiga. Ada yang masih ingat nggak kemarin di pembelajaran satu? Kita mempelajari tentang apa ya? Tentang telinga. Tentang apa? Oke, PPKN tentang keberagaman. Kemudian? Kebersamaan. Oke. Kemudian kalau bahasa Indonesia tentang apa? Bahasa Indonesianya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Masih kemarin loh. Gagasan pokok. Gagasan pokok sama apa lagi? Penjelasan itu. Gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukung. Ya. Kemudian kalau IPA-nya kita belajar tentang apa kemarin? IPA. Sifat-sifat bunyi. Bunyi apa telinga kemarin? Ayo. Telinga. Tentang telinga. Ayo, padahal sih kemarin ini. Kemarin kita belajar tentang telinga. Kemudian IPS-nya tentang apa? Kode D. Tarian. Masuk, tarian. Baik, kemudian SPDP-nya masih tentang apa kira-kira? Gerak tari. Itu kemarin tuh formasi gerakan bungong jumpa, tarian bungong jumpa ya. Baik, sekarang kita sudah sampai di tema 1 pembelajaran 3 ya. Ketemu di halaman berapa ini ya? Halaman 100. Ketemu, Bu. Mana? Coba halaman 100 ditunjukkan ke kameranya. Halaman 100 mana bukunya? Ditunjukkan ke kamera. Ini, Bu. Mana? Ini, Bu. Evelyn. Ini, Bu. Kameranya diaktifkan. Ini, Bu. Terus, sip, lanjut, apa lagi yang belum ditunjukkan? Ya, oke, sip. Ini, Bu. Baik, sudah ketemu semua ya. Nah, di situ anak-anak,
sebetulnya kita tidak akan bahas lebih jauh tentang cowok-cowok yang lagi bermain di situ. Lagi mainan apa itu cowok-cowoknya? Lagi mainan apa? Permainan tradisional. Lomba bakuak. Bakuak ya. Lomba bakuak. Jadi di situ ada satu dua kayu ya, kemudian dikasih kayak dari ban gitu. Nah, terus kemudian itu sama-sama berjalan bersama. Kanan, kiri, kanan, kiri. No ya. Ya misalnya kiri terus ya apa? Ya, jadi itu kanan kiri, kira-kira membutuhkan kekompakan apa enggak itu kalau main itu? Membutuhkan. Oke, butuh ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang enggak kompak, ada satu yang ke kiri, satunya ke kanan, kira-kira gimana jadinya? Jatuh ya. Lek, bahasa Inggrisnya ngono gelimpang ya. Oke, jadi gelimpang ono sing tiba, mari ngono wis tiba terus cekikian ya. Gara-gara sampean iki ngono ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita bisa cepet masuk dan Covid-nya ini segera hilang supaya kita itu bisa praktek-praktek kayak gini anak-anak di sekolah ya. Pengin enggak masuk sekolah kalian? pengen telah ketemu sapa teman-teman guru baik di situ menunjukkan bahwa di sebuah permainan ini anak-anak di halaman berapa ini ya, halaman 101 itu juga membutuhkan kekompakan. Nah, kekompakan itu juga termasuk dalam kebersamaan apa enggak? Kekompakan. Masuk. Nah, jadi ya, seperti itu ya. Ini membutuhkan kekompakan. Jadi mereka tuh bareng-bareng mainnya sama-sama menggerakkan kaki kanan, kemudian sama-sama menggerakkan kaki kiri. Nah, itu tadi harus kompak. Kemudian anak-anak, ketika kita memainkan itu bengkiak tadi, ya, itu kan pasti ada yang menginstruksikan, ya, apa enggak? Kanan, kiri, ya, apa enggak? Kira-kira? Ya. Ketika ada yang bilang kanan, kiri, itu kira-kira? Pasti kita itu mendengarkan apa enggak kira-kira? Mendengarkan. Nah, mendengarkan kita pakai organ apa namanya kalau mendengarkan itu? Telinga. Bahas itu lagi. Kita akan membahas tentang telinga lagi seperti kemarin ya. Nah, jadi dari permainan itu tadi, pasti kita akan mendengarkan teriakan-teriakan. Kanan, ya opusi. Nah, itu kita akan mendengarkan itu. Nah, jadi kita akan membahas tentang telinga lagi. Ya, di sini, ayo berlatih halaman 103, ketemu. Ayo berlatih, ketemu ya. Nah, di situ ada teksnya, ayo berlatih itu. Saat bermain bakiak, tentunya kamu harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Ya, ada peluitnya. Prit, itu mulai ya, lomba, cepet-cepetan sampai. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Nah, lek misalnya sampean enggak dengar peluitnya, prit, sik meneng ae. Ya, itu kan berarti jadi gimana kira-kira? Jadi kacau, ya. Wah, gak kerek, peluit rek. Nah, kayak gitu. Baik, masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Baik, pentingnya indera pendengar. Jadi kemarin Bu Aziza sudah bilang bahwa yang namanya indera pendengar itu, telinga kita itu harus diapakan anak-anak? Jerawat dibersihkan. Ketika membersihkan telinga, sampean harus hati-hati apa biasa aja?
Ada hati. Harus hati-hati. Jadi kenapa kau harus hati-hati? Karena nanti kapasnya copot. Kapasnya tersangkut. Terus apa lagi? Ada lagi satu yang paling penting. Apa? Nanti kedalaman, Bu. Nanti berdarah. Nanti. Oh iya, Bu Winter. Nah, jadi kalau terlalu dalam, nanti gendang telinganya robek terus berdarah. Ya, tambah gak karu-karuan. Niatnya mau membersihkan. Tiba-tiba kenemenen, ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan selalu, ya. Telinga dibersihkan, Bu. Iya, dibersihkan. Tapi harus... harus gimana kalau membersihkan telinga? Berhati-hati. Berhati-hati. Winter, Lisan. Nah, materi yang kemarin, meskipun sudah kita pelajari, itu harus tetap diingat-ingat anak-anak. Kenapa? Nanti kalau misalnya tiba-tiba ujian, kayak yang kemarin itu ya, tiba-tiba ujian, masuk, ngerjakan di kelas. Wah, wis, nggak bisa nyontoh, nggak bisa lihat siapa-siapa. Wis, dikasih jarak, ya. Nah, makanya sampean harus betul-betul ingat gimana prosesnya telinga itu bisa mendengarkan suara. Mulai dari apa dulu kemarin? Indra dibersihkan. Dibersihkan. Nah, prosesnya itu gimana? Saya masih ingat nggak prosesnya gimana? Kan. Udara di sekitar kita itu bergetar. Kemudian udara yang bergetar itu tadi masuk ke dalam mana? Telinga mana? Telinga dalam? Apa telinga tengah? Apa telinga luar? Telinga dalam. Telinga luar dulu, ya. Dari telinga luar dulu. Kan luar dulu dari telinganya itu masuk ke telinganya sampean. Suaranya, getarannya masuk ke telinga luar. Ya, ngosok moro-moro nang dalam. Ya opo. Ya, dari telinga luar dulu, kemudian ke telinga mana? Tengah. Pinter. Setelah ke telinga tengah baru masuk ke mana? Telinga dalam. Gitu. Jadi dari luar masuk ke tengah itu ada pintunya di situ, pintunya namanya gendang telinga, ya. Kemudian setelah gendang telinga masuk ke telinga tengah. Kemudian setelah telinga tengah masuk ke telinga mana terakhir? Telinga dalam. Nah, telinga dalam. Bagus. Setelah ke telinga dalam itu kira-kira dikirim kemana itu ya pesan-pesan listriknya? Otak. Nah, jadi setelah sampai ke telinga dalam itu ada yang namanya rumah siput, anak-anak. Nah, di situ di rumah siput itulah yang mengolah pesan-pesan listriknya menuju ke mana? Menuju ke otak. Ketika sampai di otak itu kita bisa mendengarkan, iku mang suarane Bahra, iku mang suarane Naufal, iku mang suarane sapa iku Fadim, ya kayak gitu. Iku mang suarane anu tapi gak kerungu, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari telinga luar kemudian telinga tengah terus telinga dalam. Nah, setelah telinga dalam langsung dikirim kemana? Ke otak. Nah, di otak itu anak-anak barulah kita bisa mendengarkan suara-suara itu tadi. Suaranya iku mang rek gemresep. Nah, itu ketika sampai ke otak. Nah, anak-anak yang harus kalian ingat-ingat prosesnya itu tadi yang sudah kalian sebutkan tadi, ya, itu berlangsung selama kurang dari seperempat detik, ya. Jadi 0, berapa detik gitu. 0,000 berapa detik. Sehingga ketika kita ngomong atau begitu ada suara gemresek atau ketika ada suara apa, itu langsung prosesnya seolah-olah langsung ke otak kita, anak-anak. Ya, padahal itu melalui proses dulu dari telinga. Udara bergetar dulu, zeret. Kemudian masuk ke telinga luar, terus ke telinga tengah, terus ke telinga dalam, baru ke otak. Nah, ada prosesnya seperti itu.
secara teori, itu secara prosesnya seperti itu. Tetapi proses itu berlangsung selama 0,0 sekian detik. Nah, sehingga itu cepet lananak dari luar telinga, dari luar telinga kalian, itu seolah-olah langsung masuk ke otak, jebret, oh suarane, sopo iku jenenge Satria, wah, gitu, oh suarane Bu Aziza, nah gitu, seolah-olah langsung ke otak anak-anak, padahal itu melalui proses itu tadi, dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, sampai ke otak. Gitu ya. Nah, itu harus diingat-ingat. Ingat, itu prosesnya membutuhkan waktu selama 0,000 sekian detik. Nah, jadi cepet anak-anak langsung bet, langsung masuk seolah-olah langsung nang otak, padahal itu melalui proses dulu. Jadi kalau kalian tahu slow motion? Tahu. Jadi digerak lambat itu loh. Tahu. Nah, misalnya di sini ada suara ya. Misalnya di sini ada suara. Kemudian itu prosesnya itu masuk ketika di slow motion masuk red, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, kemudian masuk ke otak, langsung keluar suaranya Arya. Nah, kayak gitu. Kalau di slow motion itu seperti itu ya. Jadi seolah-olah ketika tidak di slow motion, bet, langsung kerungu, langsung nang otak. Nah, padahal indera pendengar kita itu otak apa telinga? Telinga. 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 Jadi, itu sebetulnya ada prosesnya. Bagaimana organ telinga itu mendengar. Ya, kira-kira yang punya telinga itu hanya manusia saja atau ada lagi yang lain? Ada lagi Bu yang lain. Ada. Apa? Hewan. Apa ya? Hewan. Iya. Prosesnya apakah juga sama? Sama. Apa? Sama. Okay. Itu nanti pelajari insya Allah nanti kalau kalian SMA ya. Nah, kalau di kelas 4 ini, sampean belajarnya tentang prosesnya itu tadi. Simpelnya seperti itu. Secara mudahnya seperti itu. Telinganya di luar telinganya itu ada udara berkar, masuk telinga luar, masuk telinga dalam, masuk telinga tengah, terus masuk telinga dalam, terus sampai ke otak. Nah, itu simpelnya seperti itu, ya. Harus diingat-ingat ya. Paham? Nah, sekarang Bu Aziza tanya lagi, gimana tadi alurnya? Yang pertama, udara. Kenapa udara berputar? Yang pertama udara berputar, kemudian yang kedua masuk ke telinga luar. Di telinga luar itu ada apa, Nana? Gendang telinga. Ada telinga, ada gendang telinga, betul. Kemudian di telinga masuk ke mana? Telinga. Dalam. Telinga dulu, nah melbu tengah disik ya. Telinga tengah. Setelah ke telinga tengah, ke telinga dalam. Dalam. Nah, setelah ke telinga dalam, diputar. Dia dikirim kemana? Yang terakhir. Otak. Nah, kalau di otak itu berarti kita sudah bisa mendengarkan suara itu. Oh, suaranya apa? Suaranya siapa? Itu ya. Sudah paham? Paham. Baik. Itu harus selalu diingat-ingat prosesnya. Sebetulnya simpelnya ada 5 tadi, ya. Kemudian anak-anak di halaman 103 ketemu. Nah, di sini kan ada diagram tentang indera pendengar. Indera pendengar kita itu apa namanya? Telinga. Nah, di sini anak-anak sebetulnya kalian itu harus menyebutkan bagian-bagiannya itu apa, kemudian cara merawatnya bagaimana, cara kerjanya gimana, dan fungsinya gimana. Nah, nanti kalian kan nulis ya seperti biasa. Terus anak-anak nanti sampean itu tak tunjukkan ini kelihatan apa enggak ya? Yang kayak gini.
Nanti saya fotokan seperti biasa. Nah, ini di sini ada yang namanya bagian-bagian telinga. Nah, ini tuh dikosongi. Kenapa kok dikosongi? Nanti sampean akan saya berikan kertas yang ada gambarnya struktur-struktur telinga. Ya, jadi telinga luar yang mana, telinga tengah yang mana, telinga dalam yang mana. Ya, itu di bagian-bagiannya. Jadi nanti kalau kalian nulis yang di bagian ini namanya itu bagian-bagian telinga. Nah, ini sampean beri jarak supaya sampean bisa menempelkan kertas yang mau tak kasih. Ya, jadi di kertasnya itu ada gambar telinga sama strukturnya. Oh, ini bagian telinga mana, telinga mana, telinga mana. Nah, jadi sampean beri jarak. Oke? Nah, setelah itu anak-anak, setelah sampean beri jarak, di bawahnya kalian akan nulis fungsi bagian telinga. Ya, fungsi bagian telinga nanti sudah tak tuliskan seperti biasa. Nah, yang kalian harus mencari adalah yang ini. Cara kerja, cara kerjanya gimana? Kemarin sudah di pembelajaran kemarin, ya. Kemudian yang ini, cara merawatnya. Nah, ini yang kalian harus cari. Entah tanya ke siapa atau cari di mana, terserah, ya. Cara kerjanya gimana? Terus cara merawatnya seperti apa, ya. Ingat ya, nanti kalau kalian nulis di bawah bagian-bagian sini, itu akan saya beri gambar, ya. Nanti sampean tempel di bukunya sampean, ya. Gambarnya kapan, Bu? Nanti ketika sampean ngambil buku ulangan, tak kasih gambar yang ada gambarnya bagian-bagian telinga, ya. Nanti itu jangan sampai hilang, sampean tempelkan di buku mana, Bu? Buku tema yang ada materinya ini tadi, bagian-bagian telinga. Ya, sampai sini paham? Paham. Kemudian nanti di bawahnya sampean akan Bu Aziza tuliskan fungsinya. Setelah itu, kalian bawahnya akan menuliskan cara kerjanya. Nah, cara kerjanya cari di mana, Bu? Seperti yang sudah Bu Aziza sebutkan tadi. Ya, makanya diingat-ingat prosesnya itu gimana. Cara kerjanya kok bisa telinga itu bisa mendengar sampai ke otak sehingga kita tahu, oh, itu memang suarane opo, suarane kucing, suaranya, apa itu namanya, suaranya ayam. Ya, oke, seperti itu. Ini caranya. Kalau cara merawat, ya, seperti kemarin membersihkan itu dengan cara yang bagaimana, hati-hati harus kenapa, ya. Sampai sini paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada. Kan? Baik, kalau sudah paham, tolong di sini dibacakan teksnya halaman 103. Tolong dibacakan siapa ya? Adinda Bunga Tiara. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Oke, terima kasih, Adinda. Nah, di sini anak-anak dijelaskan bahwa telinga itu sangat penting. Nah, di telinga itu kita bisa dengar bunyi-bunyian. Kemudian kita juga sudah melakukan percobaan, tapi hanya satu ya, yang pakai telepon mainan itu. Sama yang dijelaskan yang bunyi merambat melalui benda cair. Masih ingat percobaan apa yang membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda cair? Percobaan apa, ayo? Percobaan. Tong. Tong diisi air di kulit. Iya,
kantong atau kaleng diisi air ya. Kemudian setelah itu di dipukul batu. Dipukul batu. Ya, kemudian dipukul batu kita mendengarkan bisa pakai corong ya. Nah, ya. Itu membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Kalian pernah renang apa enggak? Pernah. Oke, pernah, siapa pernah, di sini pernah, yang enggak pernah renang sama sekali? Siapa? Enggak pernah renang sama sekali ada? Oh, enggak ada ya. Nah, biasanya anak-anak kalian kalau renang itu cuma jegur-jegur tok apa pernah nyelam? Nyelam. Nah, kalau kalian nyelam tuh anak-anak, kira-kira kalian bisa dengar beberapa suara apa enggak meskipun enggak jelas? Bisa. Nah, itu juga membuktikan bahwa kita itu bisa mendengar bunyi melalui benda cair. Ya, air itu cair apa padat ya? Cair. Jadi itu bisa membuktikan bahwa kita itu juga bisa mendengar bunyi melalui benda cair anak-anak. Cair. Jadi di air ya. Pas sampean nyelam itu misalnya sampean menyebutkan namanya siapa. Nah, itu bisa jadi game sakjane ya kalau kita boleh renang. Ya, berhubung kita enggak boleh renang, ya sudah. Nggak boleh renang kenapa Bu? Soalnya PPKM ya, untuk ketularan virus-virus ya. Nah, lebih baik kita di rumah saja. Baik, kemudian kita harus merawat telinga kita dengan baik. Caranya gimana? Sampean tuliskan nanti di situ ya. Mohon suaranya dimatikan dulu kalau tidak berbicara. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kita tidak perlu melakukan percobaan ya, karena kita di rumah. Kalau misalnya di sekolah, baru nanti lebih seru. Jadi kita skip saja. Lanjut, setelah itu kita akan diajak untuk membaca kembali. Yang kemarin, masih ingat nggak? Kemarin ada teks tentang tong sampah gotong royong, masih ingat? Masih. Oke, itu menceritakan tentang apa itu? Tong sampah gotong royong. Keberagaman. Terus apa lagi? Mereka ngapain di situ? Kerja bakti. Kerja baktinya ngapain ya? Membersihkan sampah. Membersihkan sampah, buat tong sampah juga. Mendaur ulang. Baik. Nah, anak-anak, untuk yang di pembelajaran 3 ini, sampean disuruh membaca lagi ya. Ayo kita baca tentang teks tong sampah gotong royong yang kemarin itu. Nah, kemudian seperti biasa sampean cari gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Ya, bisa kan? Sudah bisa semua? Bisa. Ya, bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa, gagasan pokoknya itu di paragraf itu tuh garap membahas apa, gagasan pendukungnya, tambahan informasinya apa. Cuma gitu, tok. Ya, bisa ya? Wih, lancar. Baik, kalau sudah bisa, kita... Sampai di situ pembelajaran tiganya, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, hari ini anak-anak, jangan lupa sampean nanti ngambil buku bahasa Inggris ya, di perpustakaan, bukan di kelas. Ya. Tahu perpustakaannya di mana? Tahu, Bu. Oke, ada di bawah ya, di samping... Ya. Kelasnya Pak Anang sama kelasnya Pak Sofyan ya, di tengah-tengah dari kanan itu kelasnya Pak Anang, kemudian di kirinya ada kelasnya Pak Sofyan, di situ perpustakaan di bawah. Nanti kalian akan menemui Pak Ipung ya, ambil buku bahasa Inggris, yang ngajar bahasa Inggrisnya ya Pak Ipung ya. Baik, kalau sudah selesai di sini tidak ada yang ditanyakan, temenan. Tidak.
Nah, baik. Gagasan pokok dan gagasan pendukung wis tuwuk ya, kenemenan lek salah. Nah, jadi itu terus anak-anak. Kemarin waktu Bu Azizah ngoreksi ulangan, sampean kok gagasan pokok dan pendukungnya itu kok enggak sampai satu kalimat ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nanti lek ujian itu salah ya. Jadi gini, kalau paragraf dalam satu paragraf dalam satu paragraf itu sampean harus menuliskan gagasan pokoknya itu sampai titik. Ya, oh, gagasan pokoknya ini panjang, Bu. Ya harus ditulis karena apa? Itu adalah intinya, membahas apa sampai titik. Lah kalau sampean nulisnya hanya setengah, itu lak podo karo nulis judul. Ya, mek setengah-setengah, ya. Nah, jadi kalau gagasan pendukung itu harus ditulis yang lengkap sampai titik, ya. Bukan sampai koma. Ya, itu harus diperhatikan. Kemarin ulangannya ada yang sebetulnya jawabannya sudah betul itu, tetapi karena nggak sampai titik, nggak jelas itu apa yang dibicarakan, jadi dia harus nilainya tidak bisa penuh. Nggak sajane oleh nilai 20, malenya nggak situ 20, male 15, male 7, ya, male piro, nah itu. Jadi harus kalian perhatikan kalau ulangan. Ya, ingat nilai ulangan itu nilai asli, wis koyok ngono iku, akan masuk di rapot PTS. Ya, kalau nilai ulangan itu wis asli sampean dapat 50, ya tak tulis 50 di rapot PTS. Ya, salahnya 50. Ya, jadi kalau sampean ulangan harus betul-betul dikerjakan dengan baik. Ya, ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung ditulis sampai titik ya, sampai selesai kalimatnya. Ya, jangan setengah-setengah kalimatnya. Oke? Okay? Bisa? Bisa. Ketika ada ulangan lagi, Bu, tak mau ada yang nulis seperti itu lagi. Gagasan pokok mek setengah, gagasan pendukung mek setengah, ya harus sampai selesai kalimatnya, ya satu kalimat ya bisa. Bisa. Baik. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke pembelajaran empat anak-anak ketemu di halaman 110. Oke, di situ ada gambar cowok. Siapa itu cowoknya ya? Edo. Waduh, terkenal sajane ya tokoh-tokoh dalam buku tema ini si Edo. Sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Mari kita gali lebih jauh. Nah, jadi di sini anak-anak kita akan mempelajari tentang cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut ya. Baik, sudah siap untuk pembelajaran 4? Sudah. Siap. Tolong Bu Aziza dibacakan yang pakai akun saya Dewa. Oh, muncul torek saya Dewa. Ayo saya Dewa. Dibacakan saya Dewa. Paragraf yang pertama. Perbedaan bukanlah penghalang. Kameranya dinyalakan, Ale. Oke, ngono lah ketok airunge. Ayo. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Yang lain diperhatikan. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak kepala sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak Udin dan teman-teman. Sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama.
Oke, baik. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Dewa. Oke, jelas. Saya Dewa. Oke, baik. Terima kasih Dewa sudah dibacakan. Anak-anak tadi sudah menyimak Dewa membacakan? Sudah. Oke. Nah, di paragraf 1 ini anak-anak, kalau kalian menyimak, pasti sudah tahu ini membicarakan tentang apa. Bicarakan tentang apa ini? Gagasan pokok. Gagasan pokoknya itu apa di paragraf 1 ini? Tidak seperti biasa, hari ini sekolah terlihat ramai. Oke, jadi di dalam satu paragraf ini itu mereka ngapain itu? Diceritakannya seperti apa? Mereka lagi ngapain? Kuliah sekolah. Kenapa kok kelasnya di hias? Agar terlihat dalam rangka apa? Lomba menyambut kemerdekaan. Hari kemerdekaan berarti mereka menyambut tanggal berapa itu ya? Berarti itu adalah lomba menghias kelas dalam rangka memperingati 17 Agustus. Oke, nah jadi di situ kepala sekolahnya itu pesan setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Nah, begitu juga dengan kalian anak-anak, nanti meskipun gak Agustusan, kalian harus tetap menghias kelas. Kelasnya diapakan? Dikasih hiasan apa? Apa? Ada yang Ada yang pesan. Ada yang pesan di chat. Pesan apa? Oh iya, gak boleh. Oke. Oh iya, kita screenshot iki sopo iki? Oke, ada yang pesan kalian aja nanti ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Baik, untuk yang paragraf selanjutnya minta tolong dibacakan. Waduh, wis muncul iki. Nizam Gaming. Ayo Nizam Gaming, ayo Ming, cepetan Ming. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan sebelum masuk sekolah. Udin dan teman-temannya. Terus? Udin dan teman-temannya. Teman-temannya lain tidak keberatan sebelum ke sekolah. Udin dan teman-temannya tidak. Kok dibaleni tok sih? Gak jelas. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo. Terus? Ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan. Kelas disiapkan. Ya. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah pagi. Edo dan Marta beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Baik, terima kasih Nizam sudah dibacakan. Ya, itu ini moco iku terus dibaleni kumane. Nah, harus hati-hati Nizam kalau membaca ya. Membacanya ya, itu seperti temannya kemarin, jangan sampai ada titik dan koma sampai tebas saya ya. Nah, kalau ada koma ya berhenti sejenak. Kalau ada titik ya berhenti. Ya. Ojo ditowerak amen. Wet. Pokoknya mari. Nah, jangan seperti itu.
itu mempengaruhi pengertian. Kalau membaca itu mempengaruhi artinya, ya. Ya lek uwonge ndelok teks e, lek enggak. Nah, itu mempengaruhi artinya. Artine opo iku mang, ya. Nah, jadi gitu. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Itu tadi kita di paragraf 2-nya membahas tentang apa ya? Yang pakai akun siapa ini? Umekai. Ya pakai akun dia official. Oke, silakan. Gimana itu paragraf 2 membahas tentang apa? Yang di atas yang di bawahnya, Bu. Yang loh, hari yang paragraf 2. Siang nah, hari tentang apa? Semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah. Siapa yang suruh baca? Di paragraf 2 itu membahas tentang apa? Ayo. Sampean kan tadi sudah nyimak Niza membaca paragraf 2. Sekarang sampean kan bahas apa sih di paragraf 2 itu? Keberagaman. Keberagaman apa? Walaupun berbeda agama atau berbeda waktu dan cara beribadah tidak menghalangi kerjasama, Bu. Baik. Siapa di situ yang izin terlambat? Edo dan Marta. Edo dan Marta. Oke, tadi yang pakai akun dia official itu namanya siapa? Bimbi, Bu. Siapa? Bimbi. Oh, Bimbi. Ya, Bimbi. Baik. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa di paragraf 2 itu ada yang terlambat untuk pergi ke sekolah, ya. Mereka melakukan apa, anak-anak? Kenapa kok terlambat? Lakukan ibadah. Berarti dia, mereka itu kira-kira agamanya apa ya? Katolik. Ya, kira-kira itu mungkin Katolik ya, atau Protestan mungkin. Nah, jadi mereka izin terlambat. Kira-kira ketika mereka izin terlambat itu teman-temannya marah apa enggak? Enggak. Meskipun mereka itu berbeda agama, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi apa? Niat kerjasama. Niat kerjasama. Nah, ya. Masih yo ono sing izin. Tapi izinnya itu betul-betul karena ibadah, ya. Kok ngomongnya nang gereja, tiba-tiba nang di nang MUG, ya. Tiba-tiba nang matahari. Nah, mau nang Ramayana, ya, gak boleh, ya. Itu kalau memang mereka mau ibadah, ya memang harus ibadah ke gereja, ya. Oke, yang selanjutnya di paragraf, tolong dibacakan sampai sini, ya. Sampai di merah putih ini, mulai paragraf 3 sampai merah putih sini. Tolong dibacakan, Zakia. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Oke, stop. Terima kasih, Zakia. Sudah dibacakan. Selanjutnya, karena belum selesai, tolong dibacakan yang pakai akun Mbok Iota. Mbok, sopo ini? Sopo ini? Oh iya, siap. Silakan dibacakan lanjutannya. Nih. Oke, silakan dibacakan. Mana ini? Enggak ada loh. Mana orangnya? Ya cepetan. Ayo, Le, selak duhur. Ya cepetan.
bisa gue. Kameranya dinyalakan. Ibu, sini. Nah, enggak nyimak ya. Ayo. Paling main HP, Bu. Selesai Bapak. Jangan mainan HP. Ayo. Coba diulangi, diulangi. Coba diulangi, ayo. Selesai ibadah pagi di kereta, Edo dan Marta menyusun datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman. Tuh, sampai di mana tadi? Ada yang meng... Salah, Bu. Iya, sampai di mana tadi? Merah putih, Bu. Berarti harus membaca yang mana? Paragraf ketiga, Bu. Yang pakai akun Mbok Iota ini siapa sih namanya? Nadif. Nadif, ayo diperhatikan lagi lah. Itu sudah tak kasih tanda loh yang di presentasi itu. Muncul nggak? Bukunya Bu Aziza di layar. Muncul kan? Muncul. Lah iya sudah muncul. Muncul. Sampean lihat itu sampai mana, sampean harus baca. Wah, ya opo ini. Ayo tak ganti aja. Baik, yang membacakan yang pakai akun siapa ya? Yang pakai akun Marwah Agni. Mana? Marwah Agni. Iya, Bu. Iya, silakan dibacakan, Dok. Sampai mana tadi? Telah tidak terasa ketika tiba waktu sholat duhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lainnya tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas menjelang sore. Pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Namanya siapa, Dok? Aini. Aini? Oh, namanya siapa kok dipanggil Aini? Panjangannya Marwah, Bu. Ya sudah. Baik, terima kasih Aini sudah akan. Nah, sekarang kita akan bahas di paragraf 3 ini mereka lagi ngapain ini? Mereka kenapa ini? Di paragraf 3 ini kenapa ini? Berbagi tugas. Iya, berbagi tugas. Berbagi ya. Setelah itu ketika ada adzan sholat duhur, itu ada yang menjalankan ibadah apa enggak? Ada. Siapa namanya? Udin sama Siti. Udin sama Siti. Edo, Marta, Dayu. Edo, Marta, dan Dayu itu apa? Ibadahnya ikut sama Udin sama Siti apa enggak? Tidak. Enggak. Berarti yang sholat duhur hanya siapa saja? Udin dan Siti dan teman-teman lain yang beragama Islam. Berarti yang tidak ikut sholat duhur, berarti yang bukan agama Islam, itu siapa saja? Marta, iya, Edo, Marta, sama Dayu. Nah, ternyata menjelang kerjaan mereka itu selesai. Dan akhirnya kelas mereka sudah terlihat bagus, wis rame wisan ya, wis dihias. Meskipun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Gitu ya. Jadi di sini dalam satu teks ini menceritakan bahwa satu kelas itu ada yang berbeda bentuk hidungnya, ya apa enggak? Ya,
ada yang beda bentuk rambutnya. Ya apa enggak? Iya. Ya, ya, ada yang berbeda warna rambutnya. Ya apa enggak? Iya. Terus ya, ada yang berbeda apa lagi kira-kira dalam satu kelas itu? Kulit. Jenis kelamin. Warna kulit. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Terus apa lagi? Berbeda bentuk mata. Berbeda bentuk apa? Berbeda bentuk rambut. Oh iya, berbentuk rambut. Terus apa lagi tadi Nizam? Oke, baik. Jadi dalam satu kelas itu intinya kan berbeda-beda ya. Rumahnya beda, ada yang dekat, ada yang agak jauh ya. Kemudian ada yang apa itu namanya? Hidungnya tuh mancung, pesek, ono sing kulite coklat, ono sing kulite putih, ono sing kuning ya, ono sing tinggi, ono sing pendek ya, ono sing agak gendut, agak kurus ya. Nah itu meskipun berbeda-beda, kalau misalnya bekerja sama Nana, manfaatnya apa? Pekerjaan menjadi gimana? Selesai. Cepat selesai, ringan ya, enteng dibagi. Misalnya sampean disuruh piket sendirian satu kelas sama piket rame-rame bersepuluh, enak mana? Rame-rame. Iya, enak rame-rame. Kenapa kelas rame-rame? Ya, selesai ringan ya. Terus dang mari, ayo sampean dek pojok kono, aku dek pojok kene, sampean dek tengah bertiga. Nah kayak gitu ya. Jadi meskipun berbeda-beda ya, rumahnya jauh, deket, mancung, pesek, putih, coklat ya, itu tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Oke? Gitu ya. Nah, di sini ada enggak dari kalian misalnya ada temannya yang kecil, pendek, atau ada yang kulitnya coklat, ono sing senengane ngilokno? Siapa? Ayo. Sopo sing senengane ngilokno iki di kelas? Nah, itu termasuk apa itu perbuatan yang baik apa enggak itu ya? Enggak. Tidak. Kalau enggak baik nih harus diapakan kalau enggak baik? Contoh. Tidak di contoh, tidak dilakukan ya. Jadi enggak boleh ngilok-ngilokno ya, meskipun berbeda tapi kan mendatangkan manfaat ya. Misalnya sampean piket hari Senin ya, terus mari apa iku jenenge, sampean kulitnya putih sendiri, koncone sampean bertiga kulite ireng kabeh ya. Mari ngono sampean, karena mereka kulitnya hitam, sampean ilokno terus purik, gak mau piket, akhirnya sampean piket sendiri lah. Rugi apa enggak kira-kira? Rugi. Rugi. Nah makane sampean timbangane rugi, mending ayo bareng-bareng piket ya. Boh iku mancung, pesek ya, lemu, kuru, ndek, dukur, sakarpis. Pokoknya kita harus bekerja sama. Ya rugi lho rek temenan lek sampean gak ngerjakno apa-apa bareng-bareng, kecuali ujian, ulangan sampean kerjakan sendiri. Lek golongane piket, hias kelas, kelompokan harus dikerjakan gimana? Secara bareng-bareng, bersama-sama, bareng-bareng. Baik, seperti biasa sampean cari gagasan pokok dan pendukungnya nanti ya. Nah, ini anak-anak di halaman 112. Ini juga ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama juga. Tetapi ini tidak di sekolah, tapi ini yang ada di daerah rumah, ya, di kampung. Nah, ya. Ini di sini ada gambar apa anak-anak yang sebelah kiri ini? Orang ngapain ini? Orang melakukan ronda. Ngapain itu ronda itu? Keliling kampung. Keliling kampung. Keliling kampung lah. Apa sih ditelok lek keliling kampung? Apa golek kucing? Mencari mani. Oh iya. Keliling kampung. Iya. Menjaga keamanan. Iya. Jadi wedine
maling ya ketika ada ronda takut. Oh, ono Pak Hansip, ono Pak Hansip. Nah, gitu. Ronda bawa kentongan ya. Engko lek misale ono maling langsung dipukul kentongannya. Ya, ada yang tahu enggak anak-anak kentongan yang dibawa ketika ronda itu ada maksudnya sendiri-sendiri. Ketukan yang seperti apa itu artinya apa? Ada yang tahu enggak di sini? Saya enggak tahu. Ya, apa? Ketok contohnya ketukannya kayak gimana? Yang tahu tadi? Nah, kayak gitu. Jadi ketika ini ketongannya ini dipukul ini ada artinya sendiri anak-anak. Nah, itu dikerjakan oleh bapak-bapak biasanya ya yang lagi ngeronda. Nah, jadi lek ngeronda iku gak boleh gibah, nek ngrasani tonggo-tonggo ya, engko dumene kumpul ronda, mari ngono dulinan HP ya, mari ngono ngrasani tonggone. Nah, itu gak boleh. Jadi ronda itu mengamankan lingkungan sekitar ya, didelok. Nah, engko moro-moro ono ulo liwat. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ono orang mencurigakan ya, itu harus betul-betul melaksanakan ronda ini tadi. Oke, yang selanjutnya di yang tengah ini apa anak? Kerja bakti. Ini sebetulnya ini lebih ke ronda ini. Nah, gambarnya ini kurang tepat. Sebetulnya kerja bakti itu seperti yang ada di gambar ini, gotong royong, kerja bakti gotong royong. Nah, ini ada yang membersihkan lingkungan, terus ini kebetulan contohnya ini gotong royong membangun apa ini anak-anak? Pos ronda. Ya. Pos ronda. Pos bangun pos ya. Pos kampung. Nah, itu ada ini ada ibu-ibu guys. Nah, ini yang bagian ngeteri makanan, gorengan, kopi ya. Nah, ini bapak-bapak yang jadi tukangnya, ada yang masang apa ini namanya? Masang papan, ada yang masang di samping, ada yang apa itu ngangkuti kayu ya. Ada yang motongi kayu kayak gitu. Nah, itu namanya kerja bakti gotong royong. Nah, kebetulan ini contohnya membangun pos kamling. Ya. Ini adalah contoh-contoh kerjasama di dalam masyarakat. Baik. Nah, anak-anak, ketika ini tadi sudah disebutkan contoh-contohnya sama gambarnya sekalian. Nah, sekarang sampean harus bisa menceritakan satu contoh kerjasama yang dilakukan di daerahnya sampean. Ya, misalnya sampean ada di rumahnya itu di bank apa misalnya, atau di jalan apa. Nah, itu sampean sebutkan satu gotong royongnya itu apa, warganya. Kemudian sampean ceritakan ada yang ngapain, seperti itu ya. Itu satu saja, nanti ditulis di buku temanya kalian. Baik, gitu. Ini hanya satu saja contohnya, tapi harus kalian ceritakan ngapain. Kayak gimana ceritanya kerjasamanya itu seperti apa. Ya, harus sampean ceritakan secara lengkap, hanya satu saja. Ya, kalau ini kan empat ya. Nah, nanti yang sampean tulis itu satu saja yang ada di buku. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak, Bu. Kalau kegiatan yang ada di masyarakat itu ya harus dilakukan bersama-sama ya, enggak oleh iren-irenan. Kira-kira kalau misalnya ada Pak RT yang lagi mengundang semua warganya, kemudian ada yang enggak datang, itu kira-kira bagus apa enggak yang enggak datang itu? Enggak bagus kalau enggak datangnya itu karena males. Ya, kalau enggak datangnya itu karena ada keperluan yang betul-betul mendesak, contohnya mengunjungi orang tua yang sakit atau lagi beribadah karena Sabtu dan Minggu, kira-kira bagus enggak? Bagus. Jadi harus dilihat dulu kenapa orang itu kok enggak datang. Ya. Oh, tak tekan jene, malah enggak boleh seperti itu.
tanya dulu nggak datangnya itu kenapa ya. Ayo jangan presentasi, Bu Aziza sedang menunjukkan buku ini. Tuh kan, mari teman-temannya bisa lihat kan. Oke. Bu Aziza belum selesai loh ya. Baik, dari sini anak-anak semuanya ada yang ditanyakan atau belum jelas? Enggak ada. Baik, kalau sudah selesai semua, alhamdulillah kita sudah mempelajari belajar bersama pembelajaran 3 dan 4 subtema 2 tema 1. Ya, nanti tugasnya seperti biasa bisa kalian kerjakan. Sampean bisa minta bantuan orang tua kalau misalnya betul-betul enggak bisa ya. Kalau bisa dikerjakan sendiri. Ya, terus sampean jangan lupa pakai pulpen yang berwarna anak-anak supaya sampean enggak males bacanya. Ya, kalau habis ya sampean nabung beli sendiri enggak apa-apa. Kalau misalnya orang tua aku ada Bu, ya sudah enggak apa-apa minta dibelikan. Supaya bagus bukunya sampean. Ya. Oke. Sampai sini betul-betul enggak ada yang ditanyakan, wis jelas semua. Jelas. Baik. Nah, untuk pembelajaran 4 ini sudah selesai. Besok kita bisa mulai pembelajaran 5. Ya, baik anak-anak. Mungkin pembelajaran kita hari ini sekian sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Ya, enggak hanya sekarang paham, nanti sore lupa. Ya. Mudah-mudahan betul-betul bisa sampean manfaatkan ilmunya, sampean terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, Kak Mek ngomong tok, Kak Mek pinter soal ujian tok, tetapi memang betul-betul sampean jalankan sampai mben, sampai dadi bapak-bapak, dadi ibu-ibu, ya. Jenenge kerjasama di kampung itu ya harus dilaksanakan. Ya, gagasan pokok dan pendukung, misalnya sampean jadi guru atau ngajarin adiknya, nah itu harus bisa. Ya, baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekian, mohon maaf apabila Bu Aziza ada kesalahan kata atau nyinggung kalian. Itu Bu Aziza bertujuan untuk memperbaiki kalian, sama-sama belajar. Ya, Bu Aziza ingatkan, jangan tersinggung. Mudah-mudahan cepat sadar. Ya, ayo kameranya dinyalakan dulu. Nah, sampai terakhir kile gak diuripi, yo gak diuripi kameranya. Ayo, dinyalakan yang namanya pelajaran Google Meet itu ya dinyalakan, rek. Oke, terus dinyalakan, ayo. Nanti paling gak pakai seragam bu, kok gak dinyalakan? Iya paling. Oke, Bu Aziza mau screenshot dulu. Oke. Baik, sekian terima kasih dari Bu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silahkan di lift.